Yo mas, mulai lagi mas, mulai lagi mas. Ya, yuk kita coba cari titik lain mas. Aduh, mantap. Oke mas, kita lanjutkan video yang kemarin mas. Kemarin kan terakhir di titik ini nih. Nggak habis-habis ikannya. Sampai saya tinggal ini masih ada sebenarnya, tapi tinggal kecil-kecil. Karena ikan melimpah, ini kita buru kepala sekolahnya mas. Ya. Cari sarangnya lagi. Wah, ini di sela-sela ini menarik ini. Ini kayak gini ya. Nah, menarik. Kita coba. Tapi di resik isek sampai. Yo. Nah, ini kayak gini nih bisa. Ini kan plastik-plastik bekas lumut ya, ini kayak gini jelas sekali. Nah, ini mungkin akan lebih jos itu kalau tiap lapak itu dikasih apa kayak karung atau apalah buat tempat sampah. Minimal ada tempat buat orang-orang yang mancing itu buang sampah gitu loh. Kalau udah dikasih tempat sampah tapi masih berserakan kayak gini, ya udah bukan salah pemilik lapak. Karena udah disediain nih mas. Oke mas, langsung saja nih kita mulai. Nah, wayumannya rata gede sih mas. Pasang yang pucuk. Oke, kita turunkan. Mudah-mudahan ada di sini. Kita ukur gambar ya. Kita ukur. Oh, kelihatan mas. Ya, udang-udang carilah mangsa. Ya. Ada bisa. Wih, kembang mas. Kembang. Ikan pertama di video ini. Bentar ya. Sesuai dugaan mas, ada juga mas. Langsung mas, kurang ini mas. Hijau. Oh, kembang lagi. Tuh. SMA mas, lumayan. Ya, maning. Maning. Set. Ya. Wah, benar-benar istimewa mas di lokasi ini mas. Di area lapak 99 ini. Tiap turun semuanya sarang. Tidak perlu milih kita. Dimana-mana sarang ikan. Oh, masih ada. Tapi di sini agak slow nih, nggak kayak di titik-titik yang di video kemarin tuh. Tapi kita coba dulu lah, bertahan dulu sebentar, siapa tahu nanti babonnya datang. Potensi babon deh ini. Ayo oke. Oke, ini dia. Ini dia tersangkanya enggak. Agak slow di sini, kita geser aja yuk. Cari sarang yang lain mas. Rotok slow. Dimana? Kita cari lagi. Wah, ini tempatnya terbuka sekali ya. Ini di sini nih. Tapi menarik sih. Iya masih cari mas. Jajali. Ini kita tarik agak panjang nih suranya nih. Dalam ini. Aman ya, kurang seru dah. Oh, enggak sih. Nah, tipik bisa bentek. Nah, ini kemarin ada yang komen dari pemilik akun Srintil. Minta Mbak atau Mas ini nih komentarnya nih. Nah, itu isi komentarnya kayak gini. Mas, trikurung dijajal. Coba itu dilempar tanah atau apa itu namanya. Pokoknya disuruh melemparin sesuatu pokoknya. Isi lebih detailnya lupa saya. Nah, tapi di sini nggak ada tanah ini. Nantilah ya kalau di pinggiran kita coba lagi. Oke, Musa. Ya, coba kita turunkan di sini. Nah. Adakah kira-kira di sini? Ini, Mas. Mana ini? Nggak ada, Mas. Ya, geser. Buang-buang waktu nih, dintan-dintan nih. Ya. geser lagi mas ya. Amit pagi eh mas lah sekarang ya mas ya.
Oke, Mirsa, kita lanjut ke lapak yang sebelah kanannya parkiran. Kemarin di sini juga lumayan juga gede-gede, tapi nggak serame di sebelah sana. Nggak apa-apa, di sini sepi, Mas. Nah, itu dia, Mirsa, tuh lapak Sumber Kumbang yang kita satroni kemarin tuh, sebelum video yang kemarin tuh ya. Tuh di sana tuh. Saya udah nyisir jauh sampai sana tuh, sampai perahu-perahu tuh. Dan memang nggak semakzing di sini, Mas. Titiknya yang makzing ya di sini nih. Ya, yes, kita mulai aja, Mas, di sini, Mas. Ya. Oke, posisi PW banget ini. Nyaman sekali posisinya. Ya, kita pasang udang pertama, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kita turunkannya. Oke, Mas, langsung makzing, Mas, ya. Suwi-suwi, Mas, ya. Ono tagak ning kene. Oke. Oke. Ora tenanan plus mangane. Oke, ini dia. Oke. Saya ben nyelok kancane saya. Oke, tuh udah datang tuh. Pasukannya udah datang, Mas. Tuh kelihatan tuh. Nah, ya pasangnya. Mudah-mudahan ini mau. Mana tadi? Cepat datang, cepat pergi. Ayo. Nah. Belum. Oke, Mas. Oke, ini dia. Oke. Ya Allah. Anak SD, Mas. Mana ini kepala sekolahnya nih? Belum nongol ya. Pasang mana ini? Set. Nah. Kecil-kecil nih kalau gini. Oke, ini dia. Oke, hijau. Hijau ini. Oh iya, hijau bisa. Mayan. Agak gede nih size-nya. Ya, maning-maning, Mas, ya. Maning. Set, turunkan lagi nya. Ya, oke. Ini dia. Oke. Ya Allah. Nah, hitam. SMP, Mas. SMP kelas 2. Ya, pasangnya. Set. Ya. Ayo, nah, oke. Belum. Sing tenan lek mangan ojo gawe dolanan. Oke. Ya, sak menit ritek, semene belum kena ya. Lagi. Kita pasang lagi, Mas. Set. Ya. Langsung makzing rasa nganggu suwi. Belum. Allah, dimutilasi dong. Tutuk nolek mangan. Oke, ini dia. Ya Allah, segini. Segini, Mas. Bentar. Sek. Masih bisa kena soalnya. Kalau udah nyeblin baru kita geser. Nah, turunkan lagi. Langsung lep babone. Nanti. Oke. Ya Allah, kecil-kecil, Mas. Tetap kecil-kecil, babonya belum mau mendekat. Belum mau apa emang enggak ada, entahlah. Oke, ini dia. Oke. Iyalah. Segini, Mas. Sek kena, Mas. Sek kena. Set. Turunkan lagi nya. Enggak ada, ya. Geser. Yo, oh, ini bisa. Nah, ini buat nuruti requestannya pemilik akun Serintil ini. Ya Allah, rezeki, mas. Sampahnya. Kalian buat sampah di sanggen gen ya, Mas. Ben Jokoyo kie. Aja kayak kie, Mas. Buat sampah di sanggen gen, Mas. Nah, ini. Ya, kita turuti requestannya pemilik akun Serintil, Mas. Nah, ini tau maksudnya.
Iya lah. Dilempari tanah dulu. Ya jale, mazin tenan ora. Nah, ya misah coba kita turunkan udang pertama di titik ini, Mas. Itu misah ada yang datang tuh kelihatan. Nah. Langsung. Oke, langsung tenan. Oke, oke. Efektif juga, Mbak. Serindel, Mbak apa, Mas? Kayaknya sih Mbak kalau dilihat dari foto profilnya, tapi entahlah. Efektif ternyata. Ya, Selena. Bertahan lama enggak ini? Nah. Oke, langsung. Oke, boleh. Oke. Tapi kecil-kecil tapi agresif. Enggak apa-apa, boleh juga. Masih bisa dipertahankan, ya. Maning. Lap. Langsung koyo ngene lho, Mas. Ampuh tenan trike. Heeh, yang ini. Heeh, ben sangu lemas sak ret elek ngene. Itu bisa kelihatan ngumpul tuh banyak banget. Ya. Heeh. Ya turunkan lakinya. Nanti gak tuyan ya. Oke, mau. Wah, ya Allah. Masih ada udangnya. Udah gak karuan tuh, tinggal buntut sak tumplik. Tapi gak apa-apa, turunkan lagi. Kalau oke. Masih bisa. Lihat dari responnya, kalau ikan model kayak gini dikasih umpan apa juga disamber ini. Ya. Maning, Mas. Set. Nah. Lap. Udah ada isinya dong. Ya Allah. Responnya mengerikan sekali ini ikannya. Padahal lapar enggak ketulungan ya ini ya. Umpan ditaruh langsung disikat toh. Nah. Bos kena ya. Loh kan kayak gini. Oke. Agak lumayan. Oke, mantap. Membesar, Mas. Tuh. Boleh. Iya. Oke. Pasang mana? Turunkan laginya. Gak gede tuh udangnya tuh. Mudah-mudahan yang makan gede. Karena kalau yang makan kecil dimutilasi. Oke. Ya rapopo sakmene tak sempeting belum kena. Ya. Damai, Mas, lek mancing dong ini, Mas. Plungwa. Jan. Turunkan lagi. Ayo. Oke. Tuh. Dimutilasi, Mas. Alah. Nyantol kabel, Mas. Ini loh. Kabelin loh, yang di bawah kayaknya gulungan banyak itu kayaknya. Ayo, oke. Oke nih dia. Oke. Kembang, Mas. Sabar. Ojo, pasang maning. Set. Ya. Babon nih. Oke, ini dia babon tenan. Oke, kepala sekolah, Mas. Oke. Kepala sekolah lagi. Di sini kepala sekolahnya juga udah ganti. Kemarin kan udah kita ambil tuh kepala sekolahnya tuh. Nah. Set. Ya, wakil kepala sekolahnya. Oke. Oh, lo. Oke, ijo, Mas. Oh, kembang. Oh, ijo. Ya. Pasang rotok mepet ndase, Mas. Biar rati begalnya. Lap. Ayo. Oke. Belum. Oke, ini dia. Kalau ini udah. SD, Mas. Ya, coba, Mas, kita geser ke sebelahnya, Mas. Ya jali, Mas. Kita pindah ke mana ya? Di sini menarik ini. Masih. Tapi deket sekali tuh titiknya tuh. Dendek nih, Mas. Ya. Ya. Ano taga. Nah. Oke, langsung. Oke, boleh. Ini dia tersangkanya nih kayaknya. Anak SMP, Mas.
Set. Oke, turunkan lagi, Mas. Nah. Oke. Belum. Oke, ini dia. Oke. Ih, kembang, Mas. Masih ada ya, tutupnya set. Nah, turunkan lagi ya. Lagi masih babon. Oke, ini dia. Yalah, anak SD Mas. Wah, di sini menarik juga ini. Oke, kita coba di sini dulu, Mas. Sesal ini. Ya, cepat kita turunkan di sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Oke, langsung, Mas. Langsung ada respon, ada respon. Lu. Oke. Ada di sini, Mas. Ada di sela-sela lapak kayak gini juga potensi juga loh. Buat persembunyian. Buat sarangnya nahul, potensi juga. Ya, pasang maning. Set. Langsung oke, langsung boleh ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa emang spot ini, luar biasa Mas. Kayak rantang rene tak entekne dhewe pokoke. Wis tak info ya, rantang budal wis salah dhewe. Kamera seke. Man, ya. Wis ndang budal ya, rasang kungku koyo ngene iki legloken. Ya Allah. Iwa jan resek. Maning. Pasang maning. Set. Nah. Oke, delokan Mas. Plung wak. Jangan geger. Piki. Set. Nah. Wis ngawur masangnya pokok mancep. Oke, ini dia. Delokan Mas. Ini warnanya kok cerah sekali ya, redebel banget. Maning mas. Nah, oke. Makzum Mas, istimewa. Nah, sama ini kita pokoknya belum kena. Angel mana? Nih, langsung kita turunkan aja, asal nancep itu. Ya. Oke. Kena beraji loro telu. Waduh, begal dong. Masangnya ngawur. Begal tenan. Nah. Set. Nah. Belum. Hilang usaha asem. Belum kena tapi udah hilang. Ya, pasang mana? Set. Oke. Alah, ceplok. Tapi masih ada nya langsung. Oke. Alah, nyantol lagi. Nyantol kayu. Lumayan. Tapi segini-segini bisa. Babonnya belum kelihatan nih. Nah. Ya, maning. Set. Oke, belum tau Mas, kalian ini liwak Mas Jan. Nah, masih buntutnya nih, langsung duduk nih maning. Oke, wis porong siloro telu. Oke, udah. Malah gede yuk Mas. Nah, hol kembang. Aduh. Besar sementara di titik ini. Mudah-mudahan ada babonnya, mudah-mudahan. Pasang lagi. Set. Aman enggak nih? Kurang dalam lanjutnya. Rawan begal, Mas. Oke. Belum. Oke. Rotok gede Mas, lumayan membesar. Jan. Istimewa. Turunkan lagi. Oke, alah begal Mas. Oke, Mas, tak tutup dulu ini seperti biasa, lanjut nanti di rumah. Dapat segini nih sampai videonya tak tutup. Mazing masih istimewa. Baru sekitar 1,5 jam mungkin ini di sini. Sudah dapat 2 kilo lebih nih. Mudah-mudahan bisa 3 kilo lagi kayak kemarin tuh.
Oke, tak tahu dulu lanjut nanti di rumah. Siap. Ya. Oke, pemirsa. Nyampe rumah, Mas. Nyampe rumah cepet banget ini. Sekitar jam 3 lebih dikit lah ini udah nyampe rumah. Karena ikannya ganas. Jadi umpan udah habis, Mas. Ini segini nih hasilnya nih. Gua adalah ini enggak sebanyak kemarin. Tapi hasilnya hari ini saya yakin 2 kilo lebihnya agak lumayan nih. Segini, Mas. Dosen-dosen dan kepala sekolah pada tertangkap ini tadi. Padahal kemarin kan udah kita panen ya itu kepala sekolahnya. Tapi sekarang udah ganti lagi, Mas. Udah diganti dan udah tertangkap lagi. Nah, monggo nahalmania yang pengen ke spot ini tadi langsung meluncur aja, Mas. Kemungkinan besar kepala sekolahnya udah diganti lagi, Mas. Dan siap untuk dipanen lagi. Luar biasa, Mas, ini dia. Istimewa sekali emang spot di lapak 99 ini. Tapi ada yang ngasih info bisa apa di komen apa di mana ya? Oh, kemarin pas waktu saya itu mancing di laut nyari lauk kemarin tuh ada yang sering ke Waduk Karangates juga dan kebetulan ketemu di spot. Itu ngobrol ngasih tahu saya katanya itu namanya lapak kombong, Mas. Biasanya kalau orang-orang yang udah sering ke sana nyebutnya lapak kombong. Jadi kalau lapak 99 malah pada nggak tahu. Taunya lapak kombong. So, oke, langsung aja kita pindah, Mas. Kita pindah. Aduh. Ini orangnya tarik kucilan-kucilan. Udah terhitung habis itu. Udah nggak bisa dipakai terlalu kecil. Ah. Oke, Mas. Penuh. Ini 2,5 lah. 25, 26 lah ini. Perkiraan saya ini. Istimewa. Ya langsung aja kita cuci, Mas. Oke, Mas. Udah terus, Mas, siap ditimbang, Mas. Aduh, kurang cukup lah, Mas. Wih, marang lecinya udah remuk, Mas. Ini nyari gantinya ini sulit, Mas. Nyari yang ukuran segini-segini enggak nemu-nemu, ya, Mas. Beratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa toh? Kelihatan enggak? 2682, Mas. 2,6 kilo berarti 25. 2550 lah kurang lebih ya. 2,5 kilo, Mas. Sesuai prediksi, Mas. Istimewa. Istimewa, istimewa. Masih menjanjikan, Mas. Ayo kita nanti serang timbang selatan tekne dhewe, Mas. Oke, langsung aja kita pindah ke sini. Soalnya ompreng, Mas. Lalu kita rebus, Mas. Ini artinya agak kebanyakan nih. Suan godok ya. Didingkas. Nah, oke. Okay. Udah cukup. Yo, kita rebus. Bulek, Mas. Bulek, 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 bulek. Udah terbus, Mas. Udah terbus, tinggal nunggu dingin, Mas. Aduh, 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 aduh. Kita tiriskan di sini dulu. Oke, kita tunggu biar agak dingin dulu, Mas. Habis itu kita suapin lele-lele ini. Oke, Mas. Kelihatannya udah dingin ini. Udah agak dingin kelihatannya. Ya langsung aja, Mas. Isi rotok panas mangan. Aduh, mungah mungah sian. Itu juga bisa ya, biar rotok adem, Mas. Tuh, dapat dan nyerbu tuh. Saya sabar sabar karena ya. Langsung diserang, Mas. Nah, kok terapung ya? Kok terapung, aneh sekali, tumben-tumbenan tuh. Bisa terapung tuh. Ini malah bagus sih kalau bisa terapung kayak gitu, lebih mudah dimakannya ini, Mas. Nah, ini kita kasih kepala sekolahnya, Mas. Nah, ini dia nih.
Sik medulnya sik. Aduh. Sik ben adem sik kalem we. Oke. Nah. Oke, kita kasih 3 ekor aja, enggak usah banyak-banyak, Mas. Kalau sisa malah bisa jadi fatal, Mas. Sekarang giliran yang gede-gede ini. Ya. Ya, dulang. Suwira menahol toh. Kemarin kan kita tinggal nyari lauk, Mas. Jadi lelenya enggak ketemu nahol kemarin. Nah. Ya. Maning-maning. Ya. Ah, kok suwi mentah di sini. Wes. Kemput Mas. Dan diwarek-wareki agak lumayan nih jatahnya nih. Udah hancur Mas. Marang legend saya udah hancur. Oke, Mas. Akhirnya selesai juga ini. Dan untuk hasilnya Mas di trip kedua kali ini di lapak 99 atau lapak kombong. Nah, seperti yang terlihat tadi Mas, hasilnya masih amazing dan luar biasa Mas. Kepala sekolah masih ada dan masih melimpah di sana. Gede-gede Mas, monggo silahkan yang mau ke spot ini tadi segera diserang Mas, biar hamanya cepat terkendalikan Mas. Oke Mas, tak tunggu dulu aja ini videonya. Seperti biasa, kalau ada yang belum sampaikan silahkan sampaikan aja di kolom komentar Mas, sharing-sharing tips trik dan lain-lain, monggo silahkan. Oke, tak tunggu dulu videonya, sampai ketemu lain waktu. Dadah. Siap.